Biofarma ini harus dicek tidak hanya 3 bulan seperti bulan ini, tapi juga di saat 6 bulan. Jadi artinya ternyata kami harus diambil darah lagi di bulan Maret, ya. Jadi yang tadinya kita sampaikan pengumuman berhasil atau tidaknya vaksin COVID ini di bulan Desember, kemungkinan akan diundur ke bulan Maret, ya. Jadi karena BP POM ingin memastikan kandungan dari antibodi kita itu berlimpah di rentang waktu yang lebih panjang.